Di depan saya sekarang sudah ada Suzuki Ignis Rally Concept. Seperti apa fitur-fiturnya? Kita ikuti terus ya video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan video ini, yuk kita subscribe dulu yuk. Terima kasih ya. Karena untuk rally, konsep untuk rally, jadi Suzuki Ignis sekarang fiturnya depannya itu udah ada projector lamp. LED projector lamp, kemudian disertai dengan DRL yang tipe U ya. Dan di sini ada lampu kabut namanya Hela, ini dua untuk penerangan, dan body kitnya itu sudah sampai bawah nih. Dan ini di sini ada frame, bukan frameless ya, buat rally harusnya yang frameless ya. Kemudian di sini ada tulisan Suzuki Sport. Terus apa lagi? Di sini grillnya seperti ini. Di bawah ada ini ada grill sini. Untuk bannya udah besar nih, khusus untuk rally ya. Ini dapatnya ukuran 205 65 ring 15. Dan fendernya juga ada extensionnya ya, supaya tidak nyiprat gitu kalau di lumpur. Nah, di sini spionnya sudah warna putih dan ada lampu sennya. Di ban belakang juga sudah ada anti jiprat ya. Dan bumper belakang sudah begini. Ada lampu merah di tengah. Mufflernya di kanan. Dan di belakang sudah ada rear defogger. Sudah dilengkapi dengan wiper juga untuk bagasi. Sama dengan Ignis yang lain, mungkin karena ini tampilannya aja. Nah, kalau benar-benar buat rally sih udah ada pelindung besi ya di mana-mana. Jadi untuk tampilan aja ya, untuk modifikasi lah. Buat gaya-gaya ini kalau mau nyontek modifikasi ini sih kayak gini, salah satu contohnya. Nah, di sini udah ada tulisan Ignis. Tampilannya ya, kalau dilihat dari samping ini banyak keluar ya, ini banyak keluar, tampilannya kayak gini. Masuk ke kabin kemudi cukup nyaman. Di sini udah ada dual tone. Ada dual tone dan ini head unitnya seperti ini. Ini hasilnya udah auto dan juga transmisinya juga otomatis dan manual. Dan di sini juga ada teleponi, ya teleponi, kemudian untuk pengontrol volume, dan juga ini di sini tachometer aja ya, sama speedometer. Di sini ada MID kecil di bagian kanan ya. Kemudian di sini juga ada trip. Ya, trip dan turbo. Untuk kemudi sudah ada tilt steering. Belum teleskopik ya. Nah, kemudian di fitur di bagian
pintu, sama ada retract, door lock dan power window, dan autonya untuk kemudi. Dan di sini joknya sudah ada head adjuster. Sini ada dual tone ya di dalam, putih dan hitam. Di baris kedua sudah ada, di tengah sudah ada cup holder dan belum ada apa-apa, hanya cup holder saja dan dua headrest ya di sini. Sedangkan jok itu masih vinyl ya, tembok ya. Dan semua dilengkapi dengan seat belt. Dan di sini juga ada dua warna, putih dan hitam. Dan ada cup holder juga di sini. Ya. Dan handle pintunya juga chrome. Oke, sekian ya untuk Suzuki Ignis Rally Concept. Dan jika kalian ada pertanyaan silakan cara-cara di kolom komentar, dan jika kalian suka dengan video ini silakan klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, thank you udah nonton. Bye bye.